Selamat malam, assalamualaikum semuanya kepada Salam partisipan malam. dan kepada Dr. Dani. Salam kenal dok, saya Stiaryna, saya angkatan Salam 2003 malam, dok. Ini saya akan membacakan untuk kurikulum vitae nya Dr. Dani Prakoso. Beliau adalah angkatan uh, 97 di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga Surabaya. Kemudian, tahun 2009 hingga 2011, mengambil Master of Science di Veterinary Medical Science College of Veterinary Medicine, University of Florida. Kemudian, tahun 2011, mengambil Doktor of Philosophy di Veterinary Medical Science College of Veterinary Medicine, University of Florida, di United States. Kemudian sekarang beliau uh, dulu tahun 2005 hingga 2006 bekerja sebagai medik veteriner di laboratorium bakteriologi BPPV Regional 5 Banjarbaru Kalimantan Selatan Departemen Pertanian Indonesia tahun 2007 hingga 2011 sebagai medik veteriner di laboratorium virologi BPPV Regional 5 Banjarbaru Kalimantan Selatan. Kemudian, tahun 2009 hingga 2018, graduate research assistant college of veterinary medicine di University of Florida. Kemudian, tahun 2019 hingga 2020, postdoctoral associate di Department of Comparative Diagnostic and Population Medicine College of Veterinary Medicine, University of Florida. Kemudian sejak tahun 2020 hingga saat ini ya Dok sebagai postdoctoral associate di Department of Biomedical and Diagnosis Science College of Veterinary Medicine University of uh, Tennessee 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 di United States. Untuk malam ini Dr. Dani Prakoso akan berbicara mengenai Leptospira antara riset dan profesi veteriner. Untuk waktu dan uh, waktu dan tempat saya persilakan dok untuk dimulai. Oke, okay, terima kasih uh, dokter Setiarina. Uh, saya izin share. Oke, okay, saya sekarang akan uh, presentasi mengenai Leptospira antara riset dan profesi veteriner. Uh, ini Leptospira ini bidang yang Terus terang, saya katakan baru bagi saya, karena saya dulu S2, S3-nya sebetulnya bidang virologi. Yeah. Cuman, uh, waktu ambil pos doktoral, saya masuk ke uh, bakteriologi, karena, dan kebetulan di leptospira. dan karena uh, training saya itu sebetulnya untuk ke mikrobiologi. Jadi, untuk pertama kali saya belajar virologi kemudian ke bakteri. Setelah ini nggak tahu saya baca apa lagi nanti. Tergantung nanti dapat kerjaannya di mana. Ini saya akan sharing beberapa hal mengenai apa yang kami lakukan di sini, di lab saya, mengenai leptospira. Saya sedikit berikan sedikit overview tentang apa yang akan saya presentasikan hari ini. Saya hari ini akan presentasi mengenai riset kami, yaitu penggunaan larva Galeria melonila, salah satu waxworm untuk uh, infeksi leptospira. Kemudian pengalaman kami mengenai uh, melakukan sequencing leptospira menggunakan next-generation sequencing. Kemudian uh, pengalaman kami juga dalam melakukan perbandingan metode untuk pendeteksi leptospira dari ling sampel lingkungan. Dan kemudian de, di bagian kedua adalah de, peran dokter hewan dalam penanganan leptospirosis. Ya, saya sedikit uh, pengetahuan sedikit uh, review mengenai leptospira, uh, leptospira disebabkan uh, oleh bakteri Lepto, eh, leptospirosis disebabkan oleh bakteri leptospira. Uh, itu adalah biasanya oleh spesies patogenik Leptospira. Uh, leptospira adalah adalah uh, bakteri gram negatif yang dimana uh, berbentuk spirokit tipis, jadi 0,1 sampai 6 sehingga 6 kali 20 mikrometer. Sehingga karena ukurannya kecil itu sehingga dia membutuhkan apabila kita akan melihat menggunakan mikroskop itu harus menggunakan mikroskop spesial. Di sini kami menggunakan dark field microscopy. Jadi ini adalah yang akan terlihat di mikroskop. Jadi sehingga namanya jadi bukan uh, bakterinya kemudian dilihat dengan menggunakan uh, cahaya tapi cahaya itu akan dipantulkan sehingga yang terlihat di sini adalah uh, ruang gelap di mana leptospiranya itu akan terlihat seperti uh, cacing kecil dia berwarna terang jadi tidak ada warnanya hanya hitam putih ini dengan elektron mikroskopis seperti begini dia berbentuk koil dan dan dia itu motil dia akan bergerak seperti begini, seperti hampir seperti sperma tapi lebih kecil dan dia berputar. Orang sini, uh, profesor saya di sini bilang itu katanya dia melakukan leptospira dance. <laughs> dan itu biasanya kalau kita lihat di bawah mikroskop, wah, dia melakukan leptospira dance berarti dia happy. <laughs> dan leptospira dia terdiri dari spesies patogenik uh, dan non patogenik biasanya. Kemudian menginfeksi infeksi hampir semua vertebrata dan dia Cara penularannya biasanya melalui penetrasi lapisan epitel melalui konjungtiva, rongga mulut, usus genitalia atau kulit yang melunak. Ini penting juga kulit yang melunak, melunak karena seperti lihat biasanya kalau banjir, di mana orang suka main air itu dia kulitnya kan karena kena banjir terus terendam air, ya nah itulah leptospira dia bisa masuk dari situ. Kemudian diikuti dengan fase bakterimia hingga tujuh hari kemudian masuk ke hati, ginjal, limpa, sal sal saluran, uh, saluran saraf pusat, saluran kelamin, dari situ bisa jadi antibodi dapat terbentuk, kalau terbentuk antibodi. Kemudian, bagaimana diagnosa leptospera pada hewan? Biasanya, kita bisa lakukan dengan detek deteksi langsung dengan dark field microscopy, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Uh, kemudian, dengan immunofluorescence seperti begini, jadi dia kita menggunakan semacam uh, konjugat antigen yang terlihat melalui uh, fluoresen jadi ini, ini, ini seperti seperti imu, fluorescent antibody teknik. Biasanya mereka yang bekerja di rabies kadang menggunakan uh, teknik yang sama. Yang kita lihat adalah seperti begini. Jadi ini adalah uh, bakteri leptospiranya di slanto. Kemudian dengan menggunakan kultur, kultur itu harus menggunakan media selektif. Jadi ada yang menggunakan kami di sini menggunakan IMCH, Kemudian ada yang menggunakan Kortov, ada yang menggunakan Stuart, uh, Fletcher, ada juga yang menggunakan uh, P80, seperti yang dilakukan oleh USDA adalah P80, ada yang juga menggunakan hand media. Tapi satu yang harus diingat dalai, uh, dari kultur adalah itu adalah media selektif, dan juga untuk sampel lapangan biasanya harus menggunakan antimicrobial inhibitor, jadi harus menggunakan semacam antibiotik, untuk menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri lain, sehingga leptospira ini tidak kalah tumbuhnya. Kemudian secara molekuler, bisa menggunakan PCR konvensional ataupun real-time, atau mungkin dengan next-generation sequencing yang sedang coba kita lakukan. Kemudian secara serologi, bisa dilakukan dengan MAT. MAT adalah MAT itu, uh, Microscope Agglutination Test. Ini adalah merupakan gold standard untuk diagnosa leptospira secara serologi, kemudian bisa juga menggunakan ELISA, walaupun banyak masalah di ELISA, kemudian bisa bisa juga dengan point of care serologi test ini adalah step snap test biasanya digunakan di klinik klinik mereka menggunakan snap test seperti begini, kemudian ini kita lihat kalau kita kalau kami melakukan microscope agglutination test ini yang akan kita lihat biasanya yang terlihat adalah gumpalan semacam Uh, ikatan antara antibody dengan uh, antigen atau leptospira dalam hal ini. Kemudian diagnosa leptospira pada hewan. Ini penting juga bagi dokter hewan. Jadi apabila kita lihat di sini adalah yang terjadi pada minggu pertama adalah masa inkubasi. Di sini adalah uh, kita akan melihat leptospira dalam darah. Kemudian uh, setelah itu jadi febrile illness semacam di minggu kedua. Setelah minggu kedua itulah leptospira sudah mulai masuk ke dalam urin, dalam, sudah masuk dalam uh, hati dan juga masuk dalam uh, saluran uh, ginjal dan dan mulai masuk ke urin. Dari sini kita sudah mulai juga lihat antibody. Sehingga apabila kami kita akan mengirim uji sampel untuk leptospira, kita harus dilihat juga kira-kira kita berpikir di mana leptospera itu berada. Jadi kalau misalnya dalam uji darah, darahnya itu yang dikirim uh, whole blood itu biasanya untuk uji PCR atau uh, fluorescence antibody atau immunofluorescence. Kemudian urin untuk uji PCR dan FE, serum untuk uji uh, serologi. Dari sini kita bisa prediksi kira-kira dari dimana di mana kira-kira fase infeksi dari si hewan itu. Dan kalau saya boleh sarankan kalau mengirim uj, uh, sampel buat uji leptospira, dikirim semua ini lebih bagus sebetulnya. Jadi kita bisa bisa tahu uh, ada di mana ya, leptospira. Karena kalau misalnya ngirim da, sampel hanya darah, kalau dia sudah berada dalam fase minggu ke-5 atau ke-6, susah nyarinya sudah di PCR pun. Itu terlalu kecil. Makanya... Kadang, kalau dikirim sampel dengan uji uh, tambah serum atau urin, itu lebih bagus. Kita bisa lihat, kemudian uh, hewan coba untuk leptospira, biasanya yang, yang digunakan adalah hamster golden Syrian hamster, karena hamster memiliki uh, kemiripan gejala dengan manusia, kemudian. Kini, uh, apik dan gerbil juga hewan yang biasa dilak, uh, digunakan untuk mempelajari patofisiologi pada leptospirosis akut. Uh, kemudian, pada anjing uh, juga kadang digunakan anjing dan uh, primit uh, primata, tapi itu, walaupun dia membeli gejala klinis yang mirip, tapi sepertinya itu agak bermasalah karena susah menggunakan hewan. hewan coba anjing dan primata di sini. Sedangkan tikus dan mencit itu karena dia sebagai maintenance host, dia asimptomatis. Jadi agak susah kalau menggunakan tikus dan mencit untuk sebagai hewan coba apabila kita mau melihat bagaimana uh, gejala klinis dari leptospira. Sehingga hewan penggunaan hewan coba, apalagi di Amerika ini, itu kesulitannya adalah biaya pemeliharaan, mahal sekali. Dan juga uh, selalu akan ada komisi etik yang dimana kita harus selalu menjustifikasi kenapa kok kita menggunakan hewan coba itu, dan itu lumayan mereka lumayan ketat di sini. Apalagi kalau kita mau menggunakan uh, hewan seperti primata ini susah sekali. Ya, kemudian selain itu mamalia juga memiliki risiko reproduksi yang panjang, sehingga uh, agak lama kalau mau menggunakan hewan-hewan mamalia ini. Kemudian kami mengajukan semacam hewan coba alternatif dengan menggunakan galeria melonia. Ini adalah waxworm. Saya kurang tahu di Indonesia namanya apa. Tapi bentuknya seperti begini. Ini mungkin kayaknya buat mancing-man yang suka mancing-mancing dia tahu. Kalau saya sendiri kurang tahu ini kayak ini di Indonesia namanya gimana. Keunikan dari galeria melonia ini adalah dia mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup pada suhu 37 derajat Celcius. Jadi dia bisa bertahan mulai dari suhu 25 hingga 37 derajat Celcius. Seperti kita ketahui bahwa uh, leptospira itu apabila di, di lingkungan itu suhunya kan sekitar suhu ruang 25 derajat Celcius. 25 atau 29 derajat Celcius. Sedangkan begitu dia menginfeksi mamalia, dia suhunya jadi 30 untuk suhu bertahan, bertahan hidupnya dia 37 derajat Celcius. Jadi saya dibilang ini salah satu yang bisa dikatakan ideal karena dia bisa bertahan hidup di beberapa macam suhu. Kemudian murah dan pemeliharaannya relatif mudah karena ya ini murah saya beli cuman 50 dolar dapat 1000 ekor, 1000 1000 larva ini. Dan karena dia adalah termasuk insekta, <tuh> jadi dia tidak menolakkan proses izin untuk komisi etik di sini. Karena dia tidak masuk dalam kategori yang ada di dalam IACUC gitu. Kemudian siklus hidup pendek hanya 40 hari ideal untuk penelitian untuk yang apalagi yang hidroku. Jadi kita lihat di sini fase telur, larva, larva 20 hari, larva 25 hingga 35 hari, larva 40 hari, prepupe, hingga ini yang dewasa seperti begini. Biasanya apabila kami akan melakukan infeksi, yang bisa digunakan, yang cocok, yang ideal adalah nomor 6 ini. Larva 40 hari. Kemudian kadang-kadang nomor 5. kok nomor 4 ini terlalu kecil. kok terlalu kecil susah. Nanti malah ketusuk sendiri. Kalau waktu infeksi. Jadi disarankan memang ukuran yang segini. Ya ini. Jadi warnanya dia coklat krem gitu. Kemudian Galeria Melonila ini sudah digunakan sebagai hewan coba dari berbagai macam bakteri, gram, baik gram positif maupun gram negatif, seperti Streptococcus, uh, Staphylococcus, Enterococcus, Listeria, dan kemudian juga dia banyak digunakan untuk uh, pengujian untuk untuk obat-obatan antibakteria, untuk antibiotik. Ini sudah ada beberapa macam uh, penelitian, sudah hampir beberapa ratus penelitian menggunakan uh, Galeria Melonila ini. Nah, kemudian yang kami lakukan di sini adalah kami setelah membeli galeria melonila kemudian dia harus diseleksi apakah hidup atau mati pada saat datang. Kemudian di sini kami mulai eksperimen pertama adalah dengan menginjeksikan leptospira dengan berbagai konsentrasi mulai dari 10 pangkat 1 hingga 10 pangkat 6 diinjeksi di posisinya di sini jadi ini posisi dia posisi dorsal jadi ventralnya jadi kita injeksi dari 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 bagian ventralnya, dia ya, jadi di ini, di prolegnya, dia yang paling belakang, kemudian di inkubasi selama basis selama hari. Uh, di sini, kami menggunakan yang dikatakan table uh, health score index, di mana akan kami harus melihat mulai dari aktivitas uh, pembentukan uh, kokun, kemudian melanisasi, dan survival. Melanisasi ini adalah suatu hal yang penting bagi. Uh, bagi larva ini karena itu adalah tanda bahwa dia terinfeksi jadi itu adalah uh, reaksi imun dari cato bukan cacing uh, larva galeria mellonella ini adalah melanisasi ini kemudian di percobaan kedua kami mengundang leptospira juga uh, isolat yang kami gunakan saya lupa bilang, kalau labisola kami gunakan, kita menggunakan dua isolat. Satu isolat uh, Interrogans Copenhageni, satunya lagi uh, Biflexa serovar patok. Jadi Interrogans itu adalah, uh, dia itu yang versi yang patogenik, yang Biflexa itu versi yang non-patogenik. Jadi kita hmm. membeda, uh, membandingkan antara patogenik dan non-patogenik di larva ini. Kemudian kami gunakan yang di sini adalah, leptospira dua-duanya itu dikonsentrasi 10 pangkat 6, termasuk konsentrasi tinggi, sama juga sama diinjeksikan, kemudian diinkubasi selama 4 hari. Setelah itu kemudian setiap dalam jam 5 jam, 24 jam, 48, 72, 96 jam setelah infeksi, kami lakukan koleksi dari hemolim. Hemolim ini bisa dibilang adalah semacam darahnya dari larva ini. Kemudian kami juga koleksi dari seluruh tubuhnya dia. Di situ setelah itu kamu lakukan GPCR dan juga uh, kultur bakteri. Se nah, sekarang kita lihat di hari pertama. Yang sebelah kiri atas ini adalah yang diinfeksi dengan leptospira yang patogenik. Jadi yang dia yang serovar serofar ini. Kita lihat ini ada mati semua. Jadi warnanya kok mati? Dia warnanya hitam kayak gini. Ini melanik melanisasi ini masih ada yang hidup satu. Nah kemudian yang ini yang dengan uh, biflex, jadi non yang non patogenik yang serovar patok. Dia masih hidup, cuman kita tahu dia sudah mulai melanisasi di sini dark spot, dark spot, dark spot ini. Dia artinya dia sudah mulai dia mendeteksi ada suatu infeksi dari sini. Kemudian yang C ini adalah uh, dengan uh, negatif kontrol dan juga D. C ini adalah yang kami berikan hanya media dan D ini yang tidak kami berikan perlakuan apapun. Nah, dari sini juga ada terefleksikan di health score index-nya. Kita lihat di Copenhagen ini kematian hari pertama sangat tinggi kemudian dia mulai stabil dan patok itu kita lihat terjadi sedikit health score-nya mulai turun dan kemudian tapi dia tidak sampai menurunkan kematian yang banyak. Begitupun juga di survival analysis Uh, kita lihat bahwa di Kopen, di, apa, di di hewan yang diinfeksi dengan uh, isolat yang patogenik kematiannya tinggi. Jadi dia di survival-nya di bawah 50%. Kemudian dengan real time PCR test uh, di larva yang diinfeksi dengan Leptospira biflexa yang non patogenik ter kami bisa mendeteksi DNA dari leptospira di sampel yang seluruh tubuh dan di hemolim di semua waktu pengamatan, sedangkan di larva yang diinfeksi dengan uh, leptospira etorogans, jadi sterofarakalponi ini jadi yang patogenik, kami hanya bisa melihat uh, hanya jam kelima dari hemolim. Tapi dari seluruh tubuh kami bisa mendeteksi DNA dari semua dari jam kelima hingga jam ke-96. Hanya saja pada saat kami melakukan kultur, kami hanya dapat mengisolasi leptospira dari jam ke-5. Hanya itu yang tumbuh. Yang lainnya nggak bisa tumbuh. Jadi kesimpulannya dari sini adalah biolarfa Galerial melonella ini mereka rentan terhadap infeksi leptospira, patogenik, dan relatif resisten terhadap leptospira, non-patogenik. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa larva ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai hewan coba untuk mempelajari virulensi leptospira. Karena kita tahu dari leptospira itu memiliki virulensi yang berbeda, eh, virulensi yang berbeda antara eh, spesies yang berbeda pula. Selain itu juga untuk memulihkan virulensi dari bakteri Leptospira dalam uji tantang. Karena Leptospira itu apabila kita tumbuhkan berkali-kali di media biasa, dia akan kehilangan virulensinya. Sehingga harus kita pulihkan kembali virulensinya. Biasanya yang digunakan itu adalah Golden Syrian hamster. Jadi diinjeksikan ke Golden Syrian hamster kemudian diambil dari situ lagi. Jadi dia kemudian diisolasi kembali. Jadi itu kita mendapatkan virulensi kembali dari leptospira, tapi menggunakan kode respirat hamster kan terlalu mahal juga. Jadi, kita coba apakah bisa digunakan uh, si galeria Melonella. Oke, okay. sekarang saya bicara mengenai highlight lagi, yaitu leptospira sequencing menggunakan next generation sequencing. <tuh> saya memperkenalkan satu, ini adalah satu metode untuk sequencing yang berasal dari Oxford Nanopore Technologies namanya yang kita, platform yang kami gunakan adalah Minion bukan Minion yang ini loh ya Minion lain-lain Minionnya kayak gini ini Minion lain lagi yang ini nah uh, ukurannya kecil jadi sebab memang ukurannya seba, sebesar tangan saya ini dan kemudian kita bisa melakukan DNA dan RNA sequencing dan bagusnya dia dia bisa menggunakan eh, dia menghasilkan hal apa tuh DNA yang ultra long reach di atas 4 megabase pair. Dan itu secara real time. Kita bisa lihat hasilnya di komputer secara real time. Cara kerjanya adalah dia akan mendeteksi gelombang elektronik sehingga apabila molekul DNA atau RNA melewati si lubang nano ini, dia akan memberikan suatu perubahan menyebabkan perubahan gelombang elektronik. Ini yang akan dideteksi oleh si nanopore ini. Dari situ dia akan diterjemahkan menjadi uh, susunan asam dan basa. Dan perusahaan ini lumayan mereka lumayan berambisi ya pada saat itu. Saya ingat uh, dia ingin menyaingi Illumina. Illumina itu kan bisa dibilang semacam gold standardnya untuk sequencing karena dia uh, banyak sekarang orang pakai Illumina walaupun gold standarnya sebetulnya Sanger sequencing tapi Illumina kan mendominasi sekali kemudian ada pack PacBio pack bio, dia mahal tapi walaupun dia sebetulnya juga bisa long read uh, ini dia berusaha untuk melawan hegemoni dari Illumina dan juga PacBio kemudian uh, dia membuat sistem ini dan dia tujuannya itulah supaya bisa melakukan sequencing apapun anything oleh semua oleh siapa saja dan dimanapun saya dengar dia bisa bahkan dibawa ke ke uh, ISS jadi dibawa ke apa tuh ke luar angkasa dilakukan mereka melakukan sequencing di di uh, stasiun luar angkasa yang di atas itu yang di ISS itu, menggunakan minion ini jadi itu tuh karena mungkin sepertinya bisa dilakukan seperti begitu. Karena, nah, yang kami lakukan di sini adalah salah satunya adalah mencoba melakukan whole genome sequencing yang kami lakukan di sini menggunakan leptospira interrogans strain SK1. Ini adalah yang berasal dari anjing penderita leptospirosis. Di sini saya melakukan ekstraksi DNA menggunakan salah satu kit Master Pure, kemudian dilakukan library preparation, sequencing dengan Minion, kemudian base calling, adapter trimming, polishing, dan semuanya, semuanya, kemudian di-assemble lagi. Kemudian di satu sisi lain lagi, kami juga melakukan sequencing dengan menggunakan Illumina. Ini uh, jalurnya seperti begini. Kemudian dari situ, kami gabungkan. Jadi ini yang dinamakan hybrid assembly. Jadi kita gabungkan hasil antara Minion dan juga uh, Illumina sehingga kita bisa mendapatkan satu gambaran utuh dari genom Leptospira interrogans serovar Copenhagenis strain SK1 ini yang kita dapatkan. Uh, di sini kami bandingkan dengan uh, salah satu reference sequence yaitu uh, strain Virus L1. Jadi sebetulnya yang kami dapatkan di lapangan itu yaitu SK1 mirip dengan virus L1130 dan setidaknya kami juga temukan 11 pseudo genes dari strain virus L1130 memiliki fungsi ortolog di dalam genom strain SK1. Ini sudah kami laporkan juga sudah masuk ke dalam pengasalan oh, masuk ke gene bank. Jadi maksud saya di sini adalah kadang untuk melakukan whole genome sequencing itu agak repot kalau hanya mengandalkan dari satu 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 macam sequencing. Jadi kami menggabungkan namanya ini yang dinamakan hybrid assembling itu. Kemudian kita juga melakukan transcriptomic sequencing dengan menggunakan minion juga. Seperti diketahui ada dua teknik penting dalam pelajaran transkriptomik yaitu dengan menggunakan microarrays. Uh, biasanya menghitung satu grup sequence yang telah diketahui, jadi sudah ada uh, array-nya yang sudah kita harus pesan. Kemudian dengan RNA sequencing, yang dimana menggunakan sequencing high throughput seperti yang kami gunakan. Nah, sedangkan Oxford Nanopore Technologies, perusahaan ini dia ada, kita mendapatkan dua macam opsi untuk melakukan RNA sequencing pertama dengan melakukan direct cDNA sampelnya harus dari poly RNA samples kemudian karena dia direct namanya direct cDNA jadi dari RNA kita harus merubah ke cDNA dulu jadi ada proses reverse transcription dalam library preparation keuntungannya kita bisa melakukan multiplexing jadi kalau misalnya kita melakukan sequencing kita tidak harus masukkan satu sampel aja dalam sekali sequencing, tapi kita kita bisa masukkan berbagai macam sampel di multiplex masuk dalam sekali sequencing. Itu bisa lebih murah. Kemudian yang opsi kedua adalah dia melakukan direct RNA sequencing. Ini benar-benar direct RNA sequencing. Jadi tidak ada proses dna nya lagi. Sama uh, sampelnya dari polyethyl, dan di sini kita dikasih pilihan, apakah mau melakukan reverse transcription atau tanpa reverse transcription. Hanya, hanya saja uh, masalahnya di sini kita tidak bisa mereka tidak mempunyai kemampuan untuk multiplexing untuk yang uh, direct RNA. ini oke okay. nah uh, di kami di sini melakukan riset untuk mengetahui pola differential gene expression pada elektrosfera menggunakan sistem kukur darah karena apabila hewan itu terinfeksi dengan leptospira, hewan itu bisa kadang menjadi sakit, atau kadang dia tidak mengalami sakit, tapi menjadi karier. itu yang jadi masalah, karena kok jadi karier itu yang jadi masalah, karena dia akhirnya urinnya itu mengandung leptospira, dan itu yang, yang kadang suka mencemari lingkungan dan menyebar kemana-mana. Nah, itu faktor gimana hewan itu bisa menjadi sakit atau menjadi karyer itu masih diketah belum diketahui dengan pasti. Uh, <tuh> jadi bisa dari bisa dari bakterinya atau dari inang, kami beranggapan bisa jadi dari innate immune system, tapi kita mencoba untuk mengetahui apakah benar dari innate immune system. Uh, jadi di sini yang kami lakukan adalah kami ambil darah sapi, kemudian diinfeksi dengan leptospira copenhageni. -E kemudian kita juga punya negatif kontrol, kemudian darah sapi dengan leptospira patok, patok ini adalah the one, uh, yang non-patogenik, kemudian juga ada beberapa kontrol juga di sini. Kemudian diinkubasi selama 29 derajat Celcius 3 jam, kemudian 36 derajat Celcius selama 3 jam. Ekstraksi RNA, lakukan sequencing, dan dilakukan semua proses bioinformatik ini. Yang kita dapat adalah seperti begini, Total ritsnya nya lumayan, semuanya lumayan banyak. Hanya saja uh, tentunya semua ritsnya akan didominasi oleh uh, host -nya. Seperti yang kita lihat di sini. 80 ribu uh, itu punya hostnya sendiri. Jadi hanya 56 persen punya host -nya. Ini hasilnya yang dari ritsnya. Kemudian apabila kita lihat, Perbedaan ekspresi jinnya ekspresi untuk leptospira eterogen server Copenhageni, 56 persen, jadi yang merah ini, ini beberapa aja yang kami tunjukkan. 56 persen uh, upregulated, dan 40, 41 persen downregulated. Ini jelas satu hasil yang kami lihat, karena ada 2.868. Kami hanya menunjukkan beberapa yang uh, lumayan signifikan. Kemudian juga apabila kita lihat di laptop yang di mana yang diinfeksi dengan bifrexa serofar patok, kita juga melihat 50, 20, 52 52 upregulated, 47 downregulated. Seperti kita lihat yang di yang warna merah ini dan juga yang warna hijau untuk yang downregulated. Nah, ini sekarang kita lihat dari yang Gennya sapinya sendiri. Ternyata kita juga menemukan yang upregulated dan juga downregulated karena diinfeksi oleh leptospira. Ini juga bisa merupakan uh, salah satu penemuan juga. Hanya saja masalahnya, uh, di kesimpulannya kita masih belum bisa, menem masih belum bisa menentukan bahwa ini benar-benar penemuan karena Coverage RNA pada in tuh itu rendah. Jadi ini coverage-nya dia terlalu rendah. Kita di, uh, secara statistik masih belum beberapa signifikan. Uh, hanya saja kami bisa mendapati perbedaan antara patogenik versus non-patogenik strain level di hasilnya ini. Jadi percobaan yang ini akan kami lakukan uh, pengulangan. Jadi ini rencananya dalam bulan-bulan ini atau bulan depan, kami akan melakukan pengujian lagi untuk yang ini supaya kita bisa mendapatkan benar-benar gambaran apa yang sebenarnya terjadi di di hewannya ini. Oke. Okay. Ini jangan ya yang ini ada proyek yang lain lagi. Jadi kami lakukan bulan tahun ini. Jadi bulan mulai dari bulan Mei hingga Agustus beberapa minggu yang lalu. Yang kami lakukan di sini adalah pendeteksian leptospira dari sampel lingkungan. Seperti kita ketahui, jadi sudah banyak uh, mungkin penelitian mengenai leptospirosis di lingkungan. Jadi mereka ambil sampel di lingkungan, kemudian diuji leptospirosisnya. Seperti yang ada di sini, ini yang dilakukan di uh, Inggris di, salah, di Cambridge. Mereka melakukannya, jadi di salah satu sungai di sana. Kemudian ini di nekaragua juga. Uh, kemudian yang ini ada di salah satu pulau di di Kepulauan Pasifik sana. Apa yang kami lakukan adalah mengambil sampel, jadi kami melakukan sampling air, sungai, dan juga tanah. untuk yang sampel tanah, kami ambil dari 50 dari tanah sekitar kampus, dicampur dengan PBS, kemudian kami tambahkan media di atasnya, ambil super, diambil supernatan, kemudian kami pisahkan antara kita melakukan ini yang dibuat di tes yang satunya lagi buat the uh, spike, di spike itu untuk sebagai kontrolnya. Kemudian kami melakukan pengujian dengan kultur langsung, kemudian dengan real time PCR dan juga satunya lagi dengan sequencing. Dan juga kami lakukan hal yang uh, sama yang mirip dengan untuk sampel air. Jadi perlu saya sampaikan di sini the ini yang untuk airnya jadi, kami menggunakan beberapa macam media. Pertama menggunakan Stuart, Portof, Fletcher, EMJH. Kemudian, staf ini adalah antibakterialnya yang kami gunakan. Kemudian ada juga yang tanpa antibakteri. Kemudian ada juga yang menggunakan uh, 5-FU. 5-Fluoroids juga sama untuk menghambat pertumbuhan uh, bakteri lain. Uh, perlu saya sampaikan di sini, dalam pengujian sampel untuk dari lingkungan ini masalahnya itu adalah kita mendapatkan sampel yang begitu besar. Jadi kan air itu yang diambil satu liter atau banyak sekali. Gimana caranya kita bisa mendapatkan bakteri atau leptospira di sampel yang begitu banyak? Jadi tantangannya adalah melakukan yang namanya pengkonsentrasian dari sampel ini. Itu dan juga untuk meniadakan uh, kontaminan yang macam-macam. Karena terus terang, begitu saya kita menumbuhkan ini, yang tumbuh macam-macam nggak karuan. Baunya juga nggak karuan. Nah, ini hasil yang kita dapat di sini. Kita lihat bahwa uh, nomor ini adalah ber, adalah nomor dari jadi ketika kita melihat kita melihat di mikroskop pertumbuhannya kita lihat dari yang nomor 4, kalau kita katakan 4 berarti itu pertumbuhannya sangat tinggi. Kalau tiga itu lebih kurang, yang paling yang kalau nol berarti kita nggak melihat uh, pertumbuhan dari bakteri yang kita anggap leptospira. Karena dalam uh, kalau kita melihat dalam mikroskop, apalagi di sampel seperti begini, kita melihat bak berbagai macam organisme di situ, ada bentuknya seperti leptospira, ya kita anggap seperti leptospira. Ada juga yang enggak, ya, ya enggak. Tapi kita enggak bisa pasti apakah itu leptospira apa enggak. Nah ini pertumbuhannya kita lihat dari sini, yang nomor 4 ini, itu adalah IMJH dengan 5FU, kemudian IMJH dengan staff, pertumbuhannya setelah hari ke setelah minggu ke sekitar minggu keempat itu mulai tinggi itu yang sampel dari air sampel dari tanah juga sama kita lihat uh, sampel yang menggunakan media IMJH dan staff itu lebih bagus daripada yang lain. Nah begitu kita lihat dengan real time PCR, di sini kita kita akan namanya CQ, uh, CQ itu sama seperti CT, jadi nggak usah terlalu dipermasalahkan. Ini karena alat yang kita gunakan adalah punyanya uh, Bio, mereka namanya CQ, tapi sama aja. Nah, ini kita lihat dari sini kita banyak menemukan uh, non patogenik leptospira untuk yang dari sampel tanah. Kemudian dari sampel air kita tidak menemukan patogenik dan non patogenik, tapi kita menemukan sesuatu ini di 16S ini. Ini lebih ke arah general. Jadi sesuatu yang mirip-mirip dengan leptospira. Jadi dia uh, kurang lebih dia memang waktu 16S ini, tidak spesifik untuk leptospira. Jadi, tapi waktu kita lihat untuk yang level tertitu ini untuk pada genus leptospira kita tidak menemukan dengan real time PCR. Kemudian yang melakukan juga dengan uh, sequencing whole genome uh, whole gene of uh, 16S. Jadi untuk gene gen 16S untuk leptospira dengan uh, dengan Minion itu hasilnya di air kita menemukan satu dari 172 ribu uh, reads dari untuk bakteri kita menemukan satu satu reads itu berhubungan dengan leptospira untuk yang air untuk yang tanah uh, dari 246 ribu reads kita menemukan sekitar lima uh, reads yang beberapa di antara yang hampir semuanya adalah berasal dari patogenik jadi tanahnya ini lupanya lebih banyak kita lebih menemukan banyak banyak uh, leptospira ternyata jadi kita temukan patogenik not bad leptospira dalam sampel air dan tanah kemudian media IMCH dan suplemen 5FU atau STAFF lebih superior untuk menemukan leptospira dalam studi ini oke okay. itu yang dari riset yang kami lakukan di sini. Kemudian sekarang pertanyaannya, apa sih peran dokter hewan dalam penanganan leptospirosis? Saya kategorikan dalam di tiga bagian, yaitu pertama dari sisi patogennya, kemudian dari sisi hostnya, kemudian dari sisi environment, karena leptospira itu berhubungan dengan tiga macam ini. Dari segi patogennya, kita lihat leptospira itu zoonosis, dia itu kasusnya 1,3 juta dengan 558 ribu kematian. Dan dia salah satu penyakit zoonosis yang banyak tersebar dan underdiagnosed. Karena banyak sekali underdiagnosed dari, dari leptospira. Dikira penyakit lain padahal dia leptospira. Dan dia biasanya terjadi di negara-negara yang miskin, uh, endemik daerah tropis dengan kelembapan tinggi seperti Indonesia, endemik daerah bisa ben ben berasal bencana alam. Indonesia banyak sekali bencana alam. Banjir itu hampir setiap tahun selalu terjadi berkali-kali. Uh, kalau kita lihat datanya Kementerian Kesehatan, pasti kita tahu setelah saat banjir, pasti kasus leptospira tinggi. Hanya saja sayangnya belum ada, mungkin belum ada ya, mungkin loh ya, belum ada yang melihat apakah gimana dengan hewannya itu. Karena satu penyebabnya hewan ini. Kemudian untuk uh, kita bisa melakukan riset juga untuk deteksi peran kita sebagai dokter hewan kita bisa melakukan riset untuk deteksi patogen yep. dan juga riset untuk melakukan vaksin seperti vaksinasi ini. Nah, sekarang dari segi induk semangnya atau hostnya, hampir semua hewan mamalia dapat terinfeksi oleh leptospira sebetulnya. Rodensia itu adalah reservoir utama Uh, tikus itu biasanya terinfeksi dengan Leptospira interrogans serovar Copenhageni, mencit biasanya interrogans serovar Balum, ternak sapi itu biasanya Leptospira Senai serovar Harjo. Ini mungkin saya pernah lihat Harjo ini seperti nama orang Indonesia, nama, karena nama nama lengkapnya Harjo Prayitno kalau nggak salah. Ini seperti nama orang Indonesia memang. Uh, kemudian Leptospira interrogans serovar pomona, interrogans serovar Har eh, harjo juga untuk ternak sapi. Jadi harjo ini uh, banyak ditemukan di sapi. Pada kuda juga terjadi uh, yaitu uh, Leptospira serovar <coughs> pomona, pomona grippotyphosa seperti yang ada di gambar sini. Ini equine recurrent uveitis, uh, aperiodic of Op ophthalmia atau moon blindness yang kemungkinan juga disebabkan oleh leptospirosis juga. Hanya saja walaupun masih kontroversial, jadi apakah benar karena itu apa enggak. Cuma hanya saja saya di sini pernah mendapati satu kasus, satu sampel, mereka mengirim uh, uh, cairan mata ini, di mana mereka, dari mata dari dari kuda, jadi aqua sumurnya kuda, yang mereka duga terinfeksi leptospira Saya uji dengan PCR kalau nggak salah negatif, tapi waktu saya lakukan microscope agglutination ad test ada antibodinya. Jadi itu lumayan saya bilang oh bagus juga. Dan saya tanya profesor saya bilang iya memang masih masih kontroversi tapi kita laporkan seperti begitu saja. Ya karena masih masih akan kita dalami lagi kenapa bisa begitu. Tapi memang ada kasusnya yang seperti begitu di, di kuda. Uh, kemudian babi uh, sebenarnya kebanyakan serovar pomona berarti slava di California Sea Lion juga server Pomona ini juga sering terjadi di California Sea Lion uh, yang terinfeksi oleh uh, Leptospira. Kemudian terus tentu saja kita tuh bisa melakukan riset. Riset tuh bisa kemana saja, masuk ke masuk sini juga. Kemudian untuk diagnosis ini penting juga kita terhewan hewan nih harus memang harus proaktif dalam diagnosis dalam Leptospira ini. Selain itu sekarang di faktor lingkungan. Ini yang kita nggak banyak lihat, terutama dokter hewan tuh jarang sekali yang melihat ke lingkungan. Karena pikirannya kalau sudah ke lingkungan, pasti itu, apalagi untuk leptospira, itu domainnya dokter manusia atau domainnya yang lain. Dan memang banyak kan yang mengerjakan ini ya saintis atau mungkin dokter manusia atau kebanyakan saintis. Sebetulnya itu juga dokter hewan juga bisa berkontribusi kontribusi kontribusi di sini karena yang dari uh, penyebabnya kenapa bisa di lengkungan itu kan dari urinnya hewan dari apakah uyur dan itu juga akhirnya juga berimplikasi di hewan ternak karena mereka akan terinfeksi dari pencemaran itu seperti yang sudah saya lakukan yang di uh, riset saya yang di environment kan ketahuan nyata dia di air ada kemudian ada juga yang ketemu juga yang di Uh, di tanah juga ada. Dan saya pernah menemukan juga kasus leptospira di anjing kecil yang dia habis minum air sungai. Jadi dia kondisi ginjalnya sudah parah. Saya kami lakukan uh, uji PCR dari urine dan juga dilihat juga di uh, serumnya positif dua-duanya. Jadi dia antibodinya ada di urin nggak ketemu kondisinya sudah parah akhirnya harus dieutanasi masih dia sekitar tujuh bulanan karena katanya katanya yang punya itu habis minum air sungai dia dan kacaunya lagi si dalam rumah itu dia ada temannya satu jadi anjing satu rumah yang juga terinfeksi nah jadi pentingnya kita di situ hewan-hewan ini bisa terinfeksi leptospira dari lingkungan, nah itu jadi kita juga harus berperan di sini. Oke ya, jadi di sini saya ucapkan terima kasih untuk uh, profesor saya, Dr. Sekumarin Rajiv dari University of Tennessee, kemudian Miranda Gorman uh, sama Kelly, kemudian di Indikasi uh, Panama City, Dr. Uh, di Alejandro, dia yang mengerjakan. Dia salah satu sian kita. Kemudian dari uh, University of Georgia, uh, Dr. Liliana, kemudian sama Rachel, juga kolaborator uh, kami untuk uh, bioinformatik. Kemudian dari universitas saya sebelumnya, Dr. Long, kemudian Alex sama Gina, yang membantu kami juga dalam uh, untuk sampel-sampel kami sebelumnya. Oke, okay. uh, kemudian selanjutnya ada pertanyaan, komentar atau saran silakan. Terima kasih.